Syederalun Kodim 0102 PD bersama BKKBN Provinsi Aceh dan BKSPP dan KBPD menggelar bakti sosial pengobatan gratis dan pelayanan KB kesehatan di Kampung Baruh Barat Yaman, Berenen, Kecamatan Mutiara PD, Rabu 21 Agustus. Dandim 0102 PD Letkol Armwagino mengatakan bakti sosial KB Kes tersebut untuk memberi pelayanan kesehatan KB hingga ke pelosok desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya di bidang kependudukan maupun kesehatan. Jadi dengan adanya bakti sosial ini diharapkan pelayanan kesehatan, pelayanan KB sampai ke tingkat kampung-kampung. Untuk kali ini dipusatkan di Kampung Baru Yaman, Kecamatan Mutiara Kabupaten ini. Dari Sigli, Nurni Hayati, Serambi On TV.